NATO kepanasan, waspadai Rusia, NATO sampai kirim pesawat mata-mata pengintai dari Lithuania, bos. Both army and in particular lately police, based on progress on the ground, in particular the operations over the last 6 months that have taken away Taliban strongholds. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Waspadai Rusia, NATO sampai kirim pesawat pengintai dari Lithuania ke pasukan militer Rusia karena ketegangan antar Rusia dan juga seluruh negara Eropa semakin memanas. Khususnya NATO, maka dari itu para pasukan NATO pun berpencar hingga terbang dari Lithuania untuk memata-matai beruang merah. Hal ini membuat desas-desus Perang Dunia III bukan hanya sekedar isu, namun Rusia secara terbuka memang tengah berperang dengan NATO, bukan hanya Ukraina. Diberitakan sebelumnya, NATO mengumumkan mengirimkan pesawat pengintai sistem peringatan dan juga kontrol lintas udara atau AWACS atau dibaca AWACS ke Lithuania. Ini dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas militer Rusia yang berdekatan dengan perbatasan aliansi tersebut. Pesawat pertama dari dua pesawat tiba di pangkalan udara Syaulia pada hari Kamis. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh NATO, pejabat juru bicara NATO Dylan White mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah meningkatkan perhatian mereka terhadap keamanan di wilayah Laut Baltik. Dia juga menekankan bahwa kemampuan AWACS untuk mendeteksi pesawat dan juga rudal dalam jarak ratusan kilometer sangat penting bagi NATO. White juga mengapresiasi Lithuania atas penerimaan pesawat-pesawat tersebut, menganggapnya sebagai kontribusi yang signifikan terhadap keamanan bersama. NATO telah memperkuat kehadirannya di wilayah timur aliansi dengan penggunaan jet tempur pesawat pengintai dan kapal tanker sebagai respon terhadap perang di Ukraina. Sejak peluncuran operasi militer khusus pada Februari 2022 lalu oleh Rusia, AWACS telah melaksanakan ratusan penerbangan di Eropa Timur untuk memantau pesawat tempur Rusia. AWACS akan memulai misi pengintaian di wilayah aliansi dalam beberapa hari mendatang, dan misi tersebut dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ini. Prajurit hacker pro-Rusia bocorkan situs rahasia Inggris hingga lokasi penyimpanan senjata nuklir Inggris, London kalang kabut. Ketegangan antara Rusia dan juga Inggris berlanjut, tim Rusia berhasil mengacak-acak London hingga ke bagian terdalamnya, yang mana Rusia berhasil mendapatkan informasi rahasia intelijen Inggris hingga lokasi senjata nuklir Inggris yang sudah diketahui beruang merah dan telah diincar untuk diacak-acak agar tidak lagi ikut campur dalam masalah negara yang bukan wewenang London. Seperti diketahui, kelompok hacker atau peretas yang terkait dengan Rusia telah membobol jaringan komputer perusahaan yang menangani keamanan beberapa situs paling rahasia di Inggris. Banyak informasi sensitif telah dibocorkan, termasuk lokasi kapal selam nuklir dan laboratorium senjata kimia. Mereka merilis ribuan halaman data yang dapat membantu Rusia masuk ke pangkalan kapal selam nuklir HMNB Clyde, London.
Laboratorium Senjata Kimia Proton Dawn dan Pos Penyadapan GCHQ. Informasi tentang penjara dengan keamanan tinggi dan situs militer yang menjadi kunci pertahanan siber Inggris juga dicuri dalam serangan siber oleh kelompok peretas Lockbit. Kelompok tersebut menargetkan database Zone, sebuah perusahaan yang membuat pagar untuk situs dengan keamanan maksimum. Informasi tersebut kemudian ditempatkan di web gelap internet yang dapat diakses menggunakan perangkat lunak khusus. Pada Sabtu malam, anggota parlemen dari Partai Buruh, Kevin Jones, yang duduk di Komite Pertahanan Rakyat, memperingatkan, ini berpotensi sangat merusak keamanan beberapa situs kita yang paling sensitif. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa sistem komputer perusahaan ini sangat rentan. Informasi apapun yang memberikan pengaturan keamanan kepada musuh potensial merupakan hal yang sangat memprihatinkan, katanya seperti dikutip The Mirror. Lockbit digambarkan sebagai geng peretas paling berbahaya di dunia dan tersangka utama adalah Michael Matveev yang masuk dalam daftar orang paling dicari FBI setelah serangan terhadap 1.400 target global. Lockbit yang menuntut uang tebusan dalam serangan cybernya dilaporkan memiliki hubungan finansial dengan gangster dari Rusia dalam salah satu dokumen yang bocor mengenai peralatan khusus yang dibeli untuk melindungi Proton Dawn, Wilds Zone, menggambarkan pekerjaannya di sana sebagai sangat rahasia. Kelompok tersebut juga membocorkan pesanan penjualan yang merinci barang-barang yang dibeli untuk HMN Backlight, lebih dikenal sebagai False Land, rumah bagi kapal selam bersenjataan rudal nuklir Trident. Zaun enggan membahas permintaan uang tebusan. Para pakar keamanan menyebut insiden tersebut sebagai pukulan telak terhadap infrastruktur keamanan nasional Inggris. Anggota parlemen dari Partai Konservatif Tobias Elwood mengatakan, bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga pertahanan kita untuk terus berfungsi tanpa ancaman serangan? Bagaimana kita bisa lebih baik dalam mempertahankan diri dari campur tangan yang didukung Rusia, yang tentunya terkait dengan sikap kita dalam mendukung Ukraina? Terakhir, ini adalah contoh lain bagaimana konflik tidak lagi terbatas pada medan perang tradisional, namun kini mencakup ranah digital yang semakin menuntut aparat keamanan, paparnya.